Hai guys, ini hari kita mau masak bubur Cianjur ya. Ini kita lagi masak buburnya. Kita lagi bikin ininya ya, tuh karinya ya. Buat tadi ini bubur Cianjur dan kita udah goreng ayamnya ya, buat disuir-suir. Sekarang kita lagi mau bikin sate telur. Nah, kita tusuk-tusuk ya telurnya ya. Kita bikin sate telur. Sekarang telurnya sudah jadi ya. Nih, ini ada daun bawangnya. Ada tongcai ya, jangan lupa pakai tongcai ya. Sekarang kita mau suir-suir ayamnya. Ayam. Buburnya sudah matang. Kita tinggal ini ya, tunggu dingin dulu ya supaya mengental. Ini kita pakai itu ya, tulang ya. Pakai tulang ayam kita iniin tuh supaya ada kaldunya ya. Supaya enak, supaya gurih kalau kita pakai ini ayam ya, tulang ayam ya. Sekarang buburnya udah matang ya. Kita tinggal angkat. Ini namanya bubur Cianjur ya. Ini kita pakein kaldunya. Kalau bubur Cianjur harus pakai kaldu. Nah, kita pakein tongcainya ya. Ini kita pakai kecap asin ya. Asin ya, tergantung selera ya. Nah, ini kita pakein ayamnya. Pakein ayamnya. Terus kita pakai bawang. Kita pakein kerupuk ya, jangan lupa ya. Dan kita pakai daun seledri. Kita pakein ini ya. Dah jadi, tinggal dimakan. Ini bubur ayam Cianjur ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya. Kami tunggu ya.